Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semuanya. Kita akan ajak teman-teman untuk kembali untuk menyusuri ya kawasan Ciangas Pantai Perigi. Saat ini kita sudah ada di lampu merah Tasikmadu. Satu-satunya lampu merah yang ada di kawasan Watulimo sementara ya. Jadi kita ambil belok kiri. Kalau lurus kita menuju ke arah Pantai Perigi 360. Tapi di depan itu ada jembatan, kita ambil belok kiri menuju ke JLS atau jalur lintas selatan yang saat ini sedang dibangun. Oke. Kita ada di sebelah utara Pantai Perigi 360 ya teman-teman ya, di sana itu. Jadi kita menuju ke arah timur, menuju ke arah Pantai Pasir Putih, yang dimana pantai tersebut itu di sebelahnya persis itu ada JLS yang saat ini dikerjakan, dan kita ingin mengetahui progresnya sejauh ini sampai di mana gitu ya. Sebenarnya saat ini yang kita lewat ini juga ruas jalur lintas selatan juga teman-teman ya. Cuma ini jadi sudah lama banget, sudah bertahun-tahun sebelum yang di Pasir Putih itu dikerjakan. Ini sudah lebih dulu jadi dan saat ini kondisinya sudah mulai agak retak-retak. Dan saya melihat juga JLS yang lama ini kurang lebar sih ya, menurut saya sih. Gak tahu nanti apa ada pelebaran lagi setelah ini, setelah yang di jalur Pasir Putih itu sudah selesai gitu ya. Kita tunggu saja nanti kedepannya seperti apa. Nah, ini kita sudah mulai masuk di JLS yang baru dikerjakan. Nah, ternyata di kanan kiri teman-teman itu ada semacam trotoar ya, atau pedestrian begitu, tempat untuk jalan kaki. Kemudian ada proses pemadatan seperti ini ya. Nah, ini ada pekerja yang saat ini lagi duduk-duduk. Ini calon rest area ya teman-teman, di sini nih nanti. Nah, itu lagi mengerjakan seputaran rest area. Trotoarnya ini kerjakan sekarang. Sudah rapi sekali teman-teman, keren banget. Ini sudah selesai, kemudian yang di depan ini masih di ruas jalan, lebih tepatnya di bahu jalan ya. Itu mulai ditata agregat atau pecahan-pecahan batu kecil-kecil yang fungsinya adalah untuk supaya tanah di bawahnya ini tidak becek. Itu harus, memang harus dikasih ini agregat. Dan ini ada tumpukan-tumpukan tanah untuk mengisi trotoar. Ini semalam hujan deras sekali, terus kemarin siang juga hujan gitu ya. Jadi agak sedikit terganggu pekerjaan ini. Hari ini alhamdulillah panas gitu ya teman-teman ya. Saya ambil waktu sekarang ini sekitar jam 10 siang gitu ya. Ini tujuannya kenapa? Karena kalau sore itu pasti hujan. Ini ada pemasangan semacam jaring
yang difungsikan untuk menahan longsor ya, yang berpotensi longsor, maka dipasang itu supaya tidak langsung terkena air hujan, teman-teman. Kita sudah nyampe di titik Tumpak Tileng namanya. Nah, ini belum dikasih ini batu ya, yang ini, yang di samping-sampingnya. Sejauh ini aspal sudah berjalan begitu luar biasa ya, sudah proses pengaspalannya. Oke, yang biasanya di depan itu di pertigaan ke arah Pasir Putih itu agak belum selesai kemarin-kemarin. Tapi saat ini sudah mulai dikerjakan aspalnya. Nah, ini ke arah Pasir Putih, teman-teman, yang itu. Keren. Mantap. Kita coba terus. Oke, pengaspalan sudah selesai di sini. Dan ini apakah sudah finishing, teman-teman? Aspal ini cukup segini atau memang ada ini? Nanti ada di aspal lagi atau lapis terakhir misalnya ya? Kita juga belum tahu. Nah, yang di depan itu adalah pertigaan yang ke kanan itu ke arah Pantai Mutiara dan Pantai Simbaronce, teman-teman ya, tapi belum diaspal ya. Oke, itu Pantai Pasir Putih itu. Ya. Kita terus dulu sampai benar-benar sampai di mana, yang di mana biasanya kita maksudnya kita mau lanjut, tapi kadang-kadang juga tidak diperbolehkan oleh para pekerja karena mengganggu. Karena juga di titik tersebut ada kegiatan yang itu tidak bisa dilalui gitu ya. Oke, kita lanjut saja dulu. Kalau sudah jadi ini jauh lebih keren nanti kalau misalnya di tengah ini sudah ada jalur pemisah gitu ya, yang dicat warna kuning atau putih gitu. Terus kemudian yang di samping kanan kiri jalan ini nanti juga dikasih cat gitu ya. Oh, kalau yang ini belum teraspal, teman-teman. Tapi sudah agregat, tinggal aspal saja di sini. Sudah padat ya. Ini yang saya maksud di situ. Di titik itu masih dikerjakan inten, teman-teman. Masih ada proses pemadatan di sana. Kita coba cek ya, pelan-pelan ya. Mudah-mudahan tidak mengganggu. Pengamparan agregat. Kita coba masuk, ternyata tebel juga, teman-teman, ini sekitar 30 cm agregatnya. Masih pekerjaan sistem drainase, ini juga belum jadi. Di titik ini yang paling ini titik paling akhir kalau dari barat untuk pengerjaan
sistem drainase atau selokannya. Karena setelahnya ini kan belum ada ya, ini masih berupa galian gitu ya. Sebelah kanan juga sama. Waduh teman-teman, ini ternyata di situ agak becek di sebelah kanan, kemudian di sebelah kiri ada penghamparan agregat. Sepertinya agak trouble di sana, tapi keren. Keren ya. Bentar, kita cari posisi dulu. Intens dikerjakannya karena ada batu-batu di sini yang memang harus digempur ya teman-teman, seperti ini. Saya agak kurang yakin ke sana karena saya pakai Matic teman-teman. Nah ini ada alat untuk memadatkan agregat. Informasi yang saya dapatkan ini sekitar 300 meter ya yang belum teraspal ini ya teman-teman ya. Tapi kita mohon maaf untuk sementara kita belum bisa ke terus atau lurus ya, karena saya nggak yakin dengan saya pakai sepeda motor Matic ini. Sementara jalannya agak becek, kemudian sebelah kiri juga belum jadi. Ya enak saja kita sama para pekerja ya. Dari titik ini teman-teman, ini coba teman-teman saya ajak untuk masuk ke yang sebelah kanan ini ya, yang ada tanda panah. Ini kalau ke kanan ke Pantai Mutiara, dari sini 2 km ternyata. Kemudian Pantai Karanggongso juga. Dan di bawah itu sebenarnya ada juga Pantai Sibarunci, tapi di sini tidak tertulis. Oke, kita coba masuk. Walaupun ini masih belum di aspal ya teman-teman ya. Ini jalan yang benar-benar baru, baru dikerjakan belakangan. Dan di atas tadi adalah GLS-nya, sementara ini jalur ke arah destinasi wisata, belum di aspal. Kerja sedang mengerjakan ini ya, apa namanya, Aji, namanya di Aji gitu. Oke. Ini mestinya di scrub dulu, turunkan. Ini yang saya maksud tadi, Pantai Sibarunci, ada pintu gerbangnya ada di sini. Ini Pantai Sibarunci, teman-teman. Sepi.
bisa saya laporkan dari kawasan JLS Lot 6 ya, Brigi teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.